motor cuy. Penipuan ATM marak terjadi di berbagai tempat di Bandar Lampung. Seorang pensiunan pegawai negeri sipil kehilangan uang ratusan juta rupiah karena tertipu. Selamat pagi, saya Jeng Misty. Kita jumpa lagi. Bersama kita akan mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pengemudi ojek online dan pengendara mobil terlibat baku hantam di Ciracas, Jakarta Timur. Warga kewalahan melerai kedua pelaku yang berkelahi hingga guling-gulingan di parkiran kios makanan. Pemirsa, ganjal kartu ATM sering terjadi hingga merugikan pemiliknya, seperti di Bandar Lampung-Lampung. Pemilik kartu kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah, sementara pelaku kejahatan hanya memerlukan waktu sesaat menguras uang nasabah. Pemirsa, kematian narapidana harus diusut. Penyebab tewasnya setiap orang harus diketahui sebab dan awalnya. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Saya Jeng Misty, terima kasih dan sampai jumpa. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Solo.